product placement. Aduhai. Tepi lah cik. Mau video nak masuk ke cik? Cik dah famous lah cik. Eh ni. Hantar. Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang bersama kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Untuk review kali ni, aku rasa macam ramai orang akan suka barang ni. Sebab barang ni bukan barang kamera. Barang ni barang semua orang boleh guna. Barang ni daripada Blitz Wolf. So apa benda-benda ni? Benda ni adalah wireless projector. Biasa dalam kelas tu semua yang biasa punya, yang bukan wireless punya, tapi yang ni yang wireless punya. Kau boleh connect guna phone je. Kotak dia simple je, warna hijau putih. Depan belakang dia macam ni. Dia punya nama lah BWVP8. Jom kita unboxing. Actually, aku dah buka hari ni. Aku dah try, aku dah pasang, aku dah guna. Kat dalam ni, kalau boleh tengok kat sini. Yes, ni lah. Dia punya projector. So aku keluarkan dulu. Okay, dia punya user manual. Kat dalam kotak dia ada, dia punya kabel-kabel, dia punya plug apa semua. Quick start guide lah. Kalau malas nak baca user manual, baca yang ni je. Lagi senang lah. Ha, masuk. Okay. Okay, cik. Bagus. Okay. Letak kat tepi. Kita tengok dia punya projector dulu. Alright. Oh, terbalik. Macam ni. So, ni dia punya projector. Warna hitam. And dia macam kamera juga. Dia ada cover lens. Kalau boleh buka dia punya lens. Dia ada focusing ring ni. Macam lens kamera. Okay, tak kat sini dulu. Kan tenang sikit uci tak ada. Kotak ni, dalam ni ada dia punya kabel-kabel. Dia punya wire. Dia ada bagi kain ni untuk cuci kau punya lens. Lepas tu dia ada this one. Untuk audio, kau boleh cucuk kat belakang ni. HDMI to HDMI. VGA to VGA. Lepas tu power cable. Lepas tu dia ada bagi skru kecil ni. Yang ni untuk kau letak kat bawah ni. Nanti aku tunjuk. And then tu je dalam kotak yang kecil ni. Cik, yang keluar. Keluar. Okay, so kat sini kau boleh nampak lagi lah. Dia punya nama lagi. Blitz Wolf. Ni bahagian depan dia. Nice. Bahagian atas. Dia ada button-button tu. Ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia, dia ada tempat untuk korang cucuk kabel-kabel. Ada banyak kabel. Ada HDMI, ada VGA. Kalau ada pen drive, kau boleh cucuk pen drive juga. Lepas tu, ni yang audio punya. Dia punya berat. Okay, tak ada berat sangat. Tak ada ringan sangat. Ngam-ngam je. So, kat depan sekali ni, belah kiri sekali ni, dia punya on-off button. So, kalau korang on, katakan lah. Tapi sekarang ni tak boleh nak on lagi sebab aku tak cucuk dia punya plug lagi. Lepas tu button-button ni semua simple je. Kau boleh explore sendiri. Dekat user manual pun dia ada tunjuk. So kita try onkan dia dulu. Cucuk dekat belah kiri projector ni. Dia ada lubang kat sini. Sekejap, sebelum aku pasang dia punya plug, sebab aku pasang lampu. So nanti kalau aku cabut plug, nanti aku tak ada lampu. Tapi kalau tak cucuk pun tak apa, sebab dia dah built-in speaker. Dia dah ada built-in speaker. Contoh kalau nak tengok YouTube dekat phone ataupun movie dekat phone, macam mana nak connect kalau tak ada kabel untuk phone? No need to worry, sebab ni support wireless. Untuk wireless pun dia support untuk semua phone. Android boleh, iOS pun boleh. Okay, screw yang kecil ni kita pasang dekat bawah ni. Ni kalau perlu lah, sebab dia akan tilt upkan dia sikit. Okay, dia dah tilt up sikit kan. Kat depan sekali ni dia ada focusing. Nanti aku tunjuk. Dia macam kamera juga. Dia boleh fokus. Kalau macam kau nampak blur sikit, kau fokus lah. Cari sampailah dia nampak clear. So kenapa korang perlu benda ni, and siapa yang perlu beli benda ni? First, kalau kau suka tengok movie ataupun kau student nak buat presentation ke kan, dalam kelas pun boleh buat presentation. And aku rasa ramai yang beli ni sebab nak tengok movie lah. So dia boleh support ataupun boleh connect just dengan guna wifi je. So imagine kalau kau main phone, memang tak puas lah. Kalau nak tengok movie ke, nak main game ke, memang tak puas. Tapi kalau guna projector ni, dia akan jadi besar sikit lah. So kalau aku cakap saja pun kau tak faham kan, macam mana nak connect dengan Android, macam mana nak connect dengan iOS. Sorry, aku lupa nak mention tadi, dia ada sediakan remote juga. So senang kau nak setting dia punya setting lah. Sekarang dah macam buat presentation. Dia ada banyak, dia ada HD kat sini, which is HDMI. So kabel HDMI tadi, this one kabel HDMI. Cucuk dekat laptop, lepas tu cucuk dekat projector ni. Lepas tu dia ada VGA, VGA to VGA, USB. Kalau ada pen drive ke, kalau macam kau pakai iPhone, kau just cucuk je kabel iPhone. Make sure yang original punya kabel, cucuk dekat projector ni, and then cucuk dekat phone korang dan boleh terus view lah. Ataupun kau boleh screen share, which is this one, cast screen. Senang kan? Lepas tu dia ada AV, dia ada setting, dia punya setting semua lah. Tu kalau kau pakai iPhone. Kalau kau pakai Android, just connect guna wifi aje. So macam mana? Jom kita tengok. Macam presentation. So this one yang Android lah. Kalau kau pakai Android, just turn on kau punya wifi. Lepas tu connect dekat dia punya wifi, dia punya projector ni. Ni dia punya nama, projector BB0C752 ni. Just connect je and kau boleh terus tengok lah dekat Android. And kalau iPhone macam aku cakap tadi, this one.
Just cucuk je kabel iPhone dekat sini, dekat USB 2 and just connect dekat phone. Dia punya password, once kau dah connect dekat dia punya Wifi tu kan, dia punya password this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maybe korang nampak ni kecil kan, aku jauhkan projector ni, dia jadi lagi besar. Macam kalau aku nak pancar kat atas aku punya atas ceiling ni pun boleh. Make sure dia punya projector ni jauh lah dengan tempat yang aku nak pancar tu. Macam ni aku letak dekat, so dia akan jadi kecil lah. And lagi satu, projector ni actually dekat bawah projector ni kau boleh cucuk ataupun kau boleh dirikan stand kat bawah dia. Sekarang ni aku guna aku punya light stand, so kau boleh letak kat mana-mana je and pancarkan dekat dinding ke, dekat ceiling ke, ataupun dekat mana-mana yang kau nak. Puati, siapa yang nak beli ni, kat mana kau nak beli? Kau boleh beli dekat Banggood. Oh, aku lupa nak beritahu, this video is sponsored by Banggood. So Banggood ni apa dia? Banggood ni dia macam application untuk shopping online. Kat situ ada banyak, bukan benda ni je. Kau nak beli apa-apa benda pun, kau just search je kat situ. Bukan just sekadar gadget, tapi semua benda ada. Kau just search je kat situ. So make sure kau download Banggood application tu dekat phone korang. And after kau dah download, kau sign up, dia punya account apa semua, dah settle semua, kau tekan je link dekat description ni untuk purchase this item. And hari ni 11/11, of course 11/11, semua ada buat sale. Also Banggood pun ada buat sale, korang boleh dapatkan dengan harga yang murah. Kalau beli hari lain maybe mahal lah. Untuk hari ni je dia dah bagi discount, tapi kalau kau nak murah lagi, kau boleh guna promo code lah, this one. Just guna je promo code ni. Ya, aku tunjuk lah satu-satu, senang untuk korang nak beli kan. Okay, after kau dah download apps Banggood, just tekan je link dekat description video ni and dia akan terus ke application tu. Lepas tu tekan buy now. Lepas tu just pilih colour, dia ada dua colour, warna hitam dan warna putih. Lepas tu jenis plug, dia ada AU plug, EU plug, UK plug and US plug. Pilih je mana-mana. Lepas tu after dah settle semua, tekan continue. Lepas tu buat pembayaran. Kalau ada kat situ, dia ada empat jenis pembayaran, credit card or debit. Lepas tu PayPal, cash on delivery pun boleh and e-banking, which is Bank Islam. Yang paling penting sekali, guna coupon code yang aku bagi tahu tadi untuk dapatkan discount 10%. Guna promo code tu untuk dapat discount this projector. And kalau kau nak beli barang lain, kau nak discount juga, kau boleh guna promo code ni. So ada dua promo code, untuk satu untuk projector ni and satu lagi untuk semua barang. Kalau nak COD boleh? Boleh. Official store in Banggood, 8 ke 15 hari, doorstep shipping, no custom, no worry. So tu je review aku untuk kali ini pasal projector Bliss Wolf. Hari ni je 11/11, guna promo code tu. And yeah, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you in the next video or in the next review. Bye.